Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 1 Bandar Lampung, Bapak Haji Lukman Hakim, SPDMM. Yang saya hormati para wakil kepala madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, Guru Pamong, kemudian Kepala TU, dan yang tidak lupa adalah para mahasiswa praktikan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah ini bisa hadir di sini dalam rangka penyerahan mahasiswa PPL Quinta dan Intan Lampung tahun 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul utma di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, pertama kali kami perkenalkan diri, mohon izin Pak. Nama saya Muhammad Muhasin, sebagai selaku DPL kelompok 65 di MTSN 1 Bandar Lampung dengan jumlah mahasiswa PPL sekitar 22, bukan sekitar ya, 22 ya pastikan. Kalau orang nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Nah, ya ini ada sedikit ini ya, ada sedikit perubahan dari panitia. Jadi maaf ini Pak Kamat ya, jadi ada sedikit perubahan dari panitia. Rata-rata memang 22 atau kurang ya. Nah, kami ini sebagai DPL yang tertera di sini 23, tapi ternyata tadi ada susulan dari panitia ada 22. Yang satu lagi yang pindah itu atas nama Rohma Hirayanti, itu di MPS Muhammadiyah. Ya. Hirayanti, ya. Dari Pai ya. Jadi ini sekaligus laporan ini Pak Kamat. Nanti dikiranya 23 tapi kok kemudian pas ditarik 22. Jadi kan saya tanggung jawab nanti ya, kurang satu. Ya, jadi saya awal ini saya laporkan Pak Kamat bahwa iya betul sebetulnya pengen semuanya tapi namanya panitia ya, panitia Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah di apa sudah direvisi, yang terakhir adalah atas nama Rohmah Hirayanti, PPL-nya di MTS Muhammadiyah. Nah, jadi ada 22. Jadi maksud kedatangan kami adalah untuk silaturahmi Pak Kamat, Bapak Ibu semuanya. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Darul Lampung silaturahmi dalam rangka ya, yang utama itu silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka penyerahan mahasiswa PPL tahun 2020. PPL tahun ini berbeda dengan PPL sebelumnya karena memang kondisinya sedang pandemi corona seperti ini, sehingga yang biasanya adalah mungkin full luring, nah untuk kali ini mungkin beda karena memang menyesuaikan dengan kondisi dan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga mungkin nanti teknisnya bisa dibicarakan dengan
dengan pihak MTS, wabil khusus dengan guru pamong ya, baik itu luringnya berapa kali, daringnya berapa kali. Yang penting di sini adalah mahasiswa berusaha untuk melaksanakan dengan baik WPL, menerapkan teori yang mereka dapat di kampus untuk dipraktekkan di dunia nyata, bukan dunia dunia maya juga nanti ya, selain luring ya daring juga. Ya, saya amati juga semuanya sudah menggunakan daring semua sekarang ini. Anak saya di SMP itu daring semuanya. Bahkan kami di sekolah di kampus pun begitu Bapak Ibu ya. PBAK biasanya kita kenalan face to face dengan mahasiswa, kali ini dengan daring ya, pakai Zoom. Nah, termasuk di apa ketika kita belajar belum pernah ketemu tapi sudah melalui Zoomiah katanya itu ya Pak Ustadz ya. Zoomiah. Termasuk saya mengajar di Pasca juga enggak pernah saya tatap muka dengan S2 S3 tapi karena memang kondisinya demikian dan sesuai dengan edaran rektor bahwa memang pembelajaran untuk semester ini menggunakan sistem daring. Sehingga memang ini sangat membutuhkan kerja keras terutama ananda kami dari BPL maupun dari pembimbing teknis lapangan yaitu para guru pamong. PPL ini adalah kurikuler, jadi punya 4 SKS bagian dari kurikulum Fakultas Tarbiyah karena mencetak guru-guru yang profesional. Sehingga walaupun pandemi tidak boleh tiada. Jadi walaupun seperti ini harus tetap diadakan karena bagian dari kurikulum. Jadi kalau tidak diadakan nanti menjadi lost generation, menjadi generasi yang hilang karena ya itu tadi. Jadi tetap diadakan walaupun dengan kondisi yang demikian. Mungkin Pak Ustadz, Pak Kamat sudah tahu ya, kita juga sudah belajar bahwa ada usul fikih bahwa tidak apa yang tidak bisa diraih semua ya jangan ditinggalkan semua. Itu ya Pak Kamat ya. Ya walaupun saya dari bahasa Inggris ya dikit-dikit bisa lah ya, ya. Jadi malah yudroku kulluh. Jadi ya walaupun gak bisa ideal ya kita mungkin daring bisa atau mungkin berapa kali luring kemudian di plus maksimalkan daring. Nah itu tadi dengan harapan bahwa PPL kali ini walaupun dalam kondisi yang demikian kita akan memaksimalkan ya supaya mahasiswa mendapatkan pembekalan dari Bapak Ibu semuanya dari Kamat, Wakil Kepala Madrasah dan pembimbing ya guru pamong. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berlangsung untuk selanjutnya dan kemudian bisa memberikan manfaat timbal balik ya baik untuk UIN Tarin Intan Lampung maupun untuk MTSN 1 Bandar Lampung. Kami kira demikian sambutan saya sebagai DPL. Oleh karena ini adalah penyerahan maka secara resmi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya sebagai DPL mewakili Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Tarin Intan Lampung menyerahkan secara resmi mahasiswa PPL tahun 2020 untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan di MTSN 1 Bandar Lampung. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.